Adakah bulan bintang merupakan lambang berasal dari Islam? Dalam artikel Al-Afkar #36 yang dikeluarkan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan bertajuk Adakah Bulan Sabit dan Bintang Merupakan Simbol Wajib Bagi Agama Islam telah menjawab persoalan ini. Sebenarnya tidak ada simbol yang wajib dan rasmi bagi agama Islam seperti bulan sabit dan bintang atau sebagainya. Syekh Muhammad Abdul Hay Al-Kattani di dalam kitabnya Nizamul Hukumah An-Nabawiyah menyatakan bahawa meletakkan gambar bulan sabit pada puncak menara-menara masjid adalah perbuatan yang baru di dalam agama. Tetapi sebaliknya, ia digunakan oleh pemerintah Osmaniyah simbol bulan bintang sebagai simbol rasmi yang diambil daripada lambang istana di Romawi. Rujuk Nizamul Hukumah An-Nabawiyah jilid pertama muka surat 265. Di sini menunjukkan yang mula-mula menggunakan lambang bulan sabit dan bintang adalah kerajaan Osmaniyah setelah mereka berjaya mengalahkan kerajaan Byzantium iaitu Empire Rom Timur. Maknanya lambang bulan bintang ini terlebih dahulu dipakai oleh kerajaan Rom Timur sebelum kerajaan Osmaniyah. Dalam Learn Religions, artikel bertajuk A History of the Crescent Moon in Islam menyatakan penggunaan bulan sabit dan bintang sebagai simbol sebenarnya telah ada sebelum Islam beberapa ribu tahun yang lalu. Asal-usul simbol itu agak sukar untuk dikenal pasti. Tetapi kebanyakan sumber bersetuju, simbol ini pernah digunakan oleh orang-orang Asia Tengah dan Siberia dalam penyembahan mereka kepada Tuhan Matahari, Bulan dan Langit. Bandar Byzantium, kemudiannya dikenali sebagai Constantinople, telah pun menggunakan bulan sabit sebagai simbolnya. Maknanya bulan sabit telah wujud pada bendera kota Byzantium sebelum kelahiran Nabi Isa lagi. Zaman Nabi, tentera dan khafilah perdagangan Islam hanya mengibarkan bendera biasa seperti warna hitam, hijau atau putih untuk tujuan pengenalan. Sehinggalah Osmaniyah menawan Constantinople pada 1453 Masihi, mereka terus menggunakan simbol bulan bintang kerajaan Byzantium yang sedia ada. Selepas itulah lambang bulan bintang mula menjadi sebahagian dunia Islam. Oleh kerana Empire Osmaniyah memerintah dunia Islam ratusan tahun dan mereka berperang dengan Eropah Kristian, maka dapat difahami kenapa simbol bulan bintang Empire ini dikaitkan dengan Islam secara keseluruhannya, sedangkan sebenarnya ia hanyalah lambang Empire Osmaniyah, bukan lambang Islam itu sendiri. Rujuk A History of the Crescent Moon in Islam di learnreligions.com. Sebenarnya, simbol bulan sabit dan bintang ini tidak pernah digunakan oleh Rasulullah di zamannya. Syiar yang pernah digunakan oleh baginda pada bendera adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kana maktuban ala rayatih La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera Nabi SAW bertulis kalimah tauhid. Rujuk kitab Fathul Bari jilid 6 muka surat 147. Ibnu Hajar pernah membawa riwayat bahawa baginda Nabi pernah menggunakan simbol bulan sabit di dalam kitabnya Al-Isabah Fitamiz. Dalam petikan hadis ada menyebut, kemudian Nabi SAW memasangkan sebuah bendera untuk dia bawa kepada kaumnya yang berwarna hitam dan padanya terdapat simbol bulan sabit berwarna putih. Rujuk kitab Al-Isabah Fitamiz As-Sahabah jilid 3 muka surat 72. Namun khabar ini telah dikritik oleh para ulama sebagai khabar yang tidak sahih. Kesimpulannya, lambang bulan bintang walaupun bukan berasal dari Islam dan kerajaan Osmaniyah mengambilnya dari Rom Timur setelah mengalahkan mereka, namun tidak salah digunakan oleh kita. Tambahan pula, lambang itu bertujuan memudahkan pengenalan kepada Islam, namun menyatakan ianya berasal dari Islam adalah kurang tepat. Di sinilah menunjukkan Islam terbuka untuk mengambil sesuatu itu dari luar Islam selagi ianya tidak merosakkan akidah dan Islam. Bulan bintang bukan berasal dari Islam tetapi diserapkan sebagai syiar Islam, ianya tidak salah dan boleh. Usas Pro, Assalamualaikum.